Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel bersama Winloss lagi guys. Oi guys, sorry nih. Ini berapa hari ini Sabtu ya? Kalau nggak salah Sabtu Minggu saya nggak bikin video karena sibuk ya guys. Kita juga harus istirahat guys. Ya walaupun videonya cuman begini, barangkali ada kekurangan juga ya, mohon maaf ya guys, karena saya juga pakainya sederhana juga bikinnya gitu guys. Bukan sederhana sih, maksudnya susah juga buat ngedit-ngeditnya gitu kan guys. Kita nggak mesti harus bikin konten setiap hari atau gimana gitu kan, kita harus juga bekerja ya kan. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang kuliah, banyak banget aktivitas guys kemungkinan. Tapi kan gue karena gue udah bekerja ya, gue disambil bekerja ya guys. Oke guys, kemarin kan ada yang request tuh, saya lupa namanya. Terima kasih yang udah komen dan dukung terus channel ini supaya lebih baik lagi ya guys. Kali ini mau bahas tentang line up 2023. Tapi karena saya juga masih akunnya tuh masih akun yang biasa ya guys, belum akun pro banget itu kan. Kalau top-top player yang lainnya kan udah levelnya juga udah tinggi-tinggi banget, udah top-top banget guys. Tapi ini line up versi diriku sendiri guys, versi win loss di sini guys. Di sini saya mau pakai 5 dragon line up-nya. Ada Sep Hirika, ada Lazulik, ada Arctica, ada Demogorgon, ada Moltanica, ada Vermilika. Ada Vermilika guys. Jadi 5 dragon sih, tapi 6 dragon. Saya di sini nggak pakai support. Supportnya saya nggak pakai dulu. Sebentar saya pakai 6 dragon ya guys. Tapi kalau kalian menurut saya line up yang sekarang itu 2023 yang baru ini, kalau versi terserah kalian ya, versinya mau apa, yang penting intinya kalian harus levelnya harus naikin sih guys. Power kalian dari hero itunya itu kalian harus naikin sampai bintang 5 nya itu, bintang 6 apa 5 gitu harus menyala guys. Baru terus kekuatan sama item-item seperti apa ya. Nah item-item ini yang di bawah ini harus kalian maksimalin guys. Nah seperti panduan ininya nih, contoh seperti ini nih guys. Contoh seperti ini nih, XP nya harus kalian maksimalin. Dari ini si atributnya kalian juga harus maksimalin. Dari Black Throat levelnya juga kalian ini harus dimaksimalin. Ini yang buat nyampe bintang kita menyala ya guys. Kalau kita pas war nanti kan kelihatan tuh di atas mana ya ada bintang. Nah bintang itu kan nanti menyala tuh warna biru kalau nggak salah. Nah bintang itu biar nyampe kalian full 6 atau 5 itu kalian biar full menyala semua guys. Kedua ini equipmentnya kalian harus tingkatin dulu guys. Kalian harus tingkatin. Kalau ini udah maksimal, nah kayak seperti ini harus kalian naikin terus ya. Ini juga kalian bisa rubah dari ininya, trade nya kalian harus naikin juga, maksudnya harus maksimalin sama naikin level ini kalian harus maksimalin juga guys. Satu hero aja kalian kalau udah maksimalin tuh OP banget guys, menurut saya begitu sih. Tapi kalau versi saya sekarang saya mau pakai 6 dragon. Tapi kalian bisa pakai, menurut saya nih kalau kalian mau pakai ngikut saya pakai 5 dragon, kalian misalkan udah punya Malefica, kalian harus pakai Malefica karena saya belum punya, sorry guys. Dan supportnya kalian bisa pakai Melody, barangkali kalian sudah punya, itu enak banget kombinasi guys. Malefica sama ini dragon nih guys.
Celestica ini guys. Celestica terus Dragon lainnya tuh guys. Itu menurut saya OP banget sih guys. Itu yang versi Dragonnya guys ya. Soalnya banyak banget kalau line up paling atas itu terserah kalian kombinasinya seperti apa guys. Oke, kita coba dulu saya mau menggunakan mana. Aula, pakai Aula. Oke, kita masuk di penjara. Ini ya guys, gue pakai 6 1 2 3 4 5 6, pakai 6 trigger. Nah tadi kombinasi yang menurut saya yang 3 itu kalian harus pakai yang hero paling rate-nya paling tinggi guys. Tapi yang poin yang paling penting dari yang line up paling atas menurut saya begitulah guys, kalian harus maksimalin hero tertentu guys. Misalkan kalian mau hero ini nih, Vermilika, kalian harus maksimalin hero Vermilika ini guys. Nah ini kan bintang itu ada tuh 1 2 3 4 5, ada 5 bintang itu kalian harus maksimalin biar nyala semua guys. Nah ini ada yang satu ini udah nyala, itu harus maksimalin. Dan power atribut lainnya juga harus kalian maksimalin, nanti jadi hero itu lebih keras banget, lebih kuat banget guys. Kemarin ada saya nemuin di ini, di teman saya di ini tuh udah maksimal banget guys, 6 hero itu bintang udah nyala semua, gila, baru nyentuh aja langsung mati guys, kuat banget tuh, apalagi buat war. Oh enak banget sumpah. Oke, kita coba di sini ya guys. Saya pakai ini aja nih, masih kewalahan tuh guys. Tergantung sih hero nya ini ya guys, tergantung kalian otak atik hero nya ini seperti apa gitu loh guys. Oke, 3 mati, 3 masih hidup guys. Tapi menurut saya ini juga masih bagus ini, saya senang banget yang si yang sulit sama si ini, saya senang banget guys. Jadi maksud menurut saya line up tuh yang paling atas 2023 tuh di sini tuh maksudnya heronya sih hero yang rate-nya paling tinggi ya guys. Kalian bisa coba. Kalau mau pakai dragon, 6 dragon bisa, tapi kalian harus coba. Di sini saya nggak pakai support. Oke, kita coba di sini guys. Oke, kita sih kalau ini sih masih bisa nyala sih. Oke, masih bisa nyala apa-apa. Tuh, karena dia serang si Zed juga sama Lazulu itu enak banget buat damage nya tuh enak guys. Yang sulit ini guys. Yes. Menurut saya guys, kalian harus pakai Melavica. Menurut saya line up yang paling tinggi menurut saya guys, kalian harus pakai Celestica, itu harus maksimalin, enak banget guys. Terus sama si Seratica, dua Seratica, Vermilika, terus Pika Alex Pulitzer enak, Dinamika tuh ini keren banget guys menurut saya guys. Kalian kalau hero ini udah ini OP banget sumpah menurut saya. Kalau hero-hero itu udah kalian maksimalin tuh apa banget guys, enak banget. Oke, next kita main ke sini. Oke, berapa kita mati 4. Tuh lawannya juga hebat-hebat banget guys. Saya coba di penjarahan ya guys, penjarahan itu jadi kita tuh ketemu player lain, kita nemuin gitu loh guys.
Dada. Resep irika ini apa sih tuh? Dia nggak mati-mati, darahnya nambah-nambah terus guys. Tuh, dikeroyok saat berapa hero ini? 1, 2, 3, 4. 4 ya, 4 hero. Tuh masih bertahan guys. Apalagi kalau bintangnya nyala semua guys. Wah, mantep banget. Oh ini sih udah dapet si naga itu tuh. Wih mantep guys tuh, 6 dragon line up. Land up 6 dragon, mantep guys tuh. Kalian bisa coba pakai land up ini guys, keren banget. 6 dragon kita bantai tanpa support. Pakai support ya guys, dapat support 6 dragon. Mantap banget guys tuh. Kalian bisa coba pakai line up ini guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih pemula banget. Tapi tadi line up versi diriku ya guys, tadi udah saya jelasin. Tapi kalau kalian versi, mau kalian bikin versi sendiri nggak apa-apa, banyak top-top player lain. Tapi intinya di sini guys, kalian harus maksimalin hero tertentu guys. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa kembali di videonya, see you.